Dalam semua kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Andai Itu Takdirnya episod ke-36. So, jom. Kena. Nak hantar ibu ayah tidur hotel. Oh, amboi. Oh, macam selera orang kampung ni. Apa, rumah ni tak cukup besar ke untuk diorang? Tilam rumah ni tak cukup empuk ke untuk diorang tidur ni? Abang dah cakap buka-buka kat diorang. Ingat diorang masih nak tidur kat sini lagi ke? Orang tua Lia pun ada maruah lah. Abang tak patut hina diorang macam tu. Oh, apa yang abang cakap tak patut? Tapi apa yang diorang buat pada kita tu patut sangat ke? Eh, cuba fikir baliklah Lia. Apa yang orang tua Lia tu dah buat pada kita? Abang tak minta duit pun. Tapi waktu kita susah dulu, mana diorang? Ada tak nampak diorang? Adakah diorang datang jengok kita? Eh, sekurang-kurangnya kan tunjuklah support. Ini batang hidung pun tak nampak. Habislah. Dah keluar dah perangai Azril. Perangai memang marah dia. Memang bukan typical macam memang standard Syukriah dia. Memang ginilah dia. Kalau dia dah tukar mood marah tu memang bukan sekejap. Lama jugalah. So ramai Alia buat benda tepat lah. Dia tak nak macam keruhkan lagi keadaan. Tapi keruh juga sebenarnya bila Azril dapat tahu. Jadi kiranya ada isu lah. Sebab diorang, kawinan diorang tu pun macam terpaksa gitu. Dia tak timbul atas rasa kasih sayang. Dia nak tutup malu, gitulah. Sampai Alia dibuang keluarga dia. Lepas tu datang balik, ada yang komen, kalau aku jadi Alia, dah lama mamak ni aku tinggalkan. Gitu. Alia ni yang bodoh. Dari awal dulu lagi duk nak cerai. Tak cerai juga. Percaya sangat dengan janji-janji Azril ni. Dalam cerita ni, Alia tak pandai juga dan tahu. Apa? Dah tahu laki dia stay macam tu tak berubah-ubah. Slow sangat Alia ni dalam cerita novel ni. Patut kena ubah lah sikit dalam cerita, sebab kita dah masuk tahun 2023. Ni komen penonton dia. Kita faham lah novel ni novel pertama Siti Rosmizah. Okay, macam dah bertahun dah. Dan selama bertahun tu banyak novel Siti Rosmizah yang diadaptasi ke drama bersiri. So macam cerita ni dah mungkin outdated sikit lah. Itu yang buat ramai mengomen pasal certain arigan dan karakter-karakter dalam drama siri ni. Kita jumpa lagi hari Isnin. Sekian.